atau yang mewakili. Yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur, jadinya kita masih diberi kesempatan untuk bisa berada sehat walafiat. Dua, satu, selamat jalan, hati-hati di jalan. Hari ini adalah jalan sehat sadar pemilu atau sadar pilkada 2018. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemilu, dalam setiap tahapan pilkada, baik itu mulai rekrutmen, kemudian urusan DPT, kemudian kampanye, dan terakhir nanti ikut keterlibatan masyarakat dalam pencoblosan di tempat pemungutan suara.